Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana mengikuti sesi yang seterusnya. So untuk yang kali ini, saya ada dapat feedback daripada komen yang sebelum ni. So dia ada tanya juga macam mana kita nak relatekan untuk membuat application, control application untuk dengan menggunakan scanf dengan printf function. So untuk kali ini kita akan share sikit dan juga contoh-contoh projek yang menggunakan printf dan juga scanf function. So yeah, so dengan kita gabungkan kedua-dua function ni, so supaya kita boleh dapat gilapkan kita punya skill menggunakan dua function ni. So tanpa lengah masa lagi, so terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kerana dapat teruskan yang sesi yang seterusnya. So terima kasih sangat-sangat kerana setia untuk tunggu video yang yang terbaru, itu yang video yang terkini. So dan jangan lupa kalau korang rasa ada bermanfaat untuk korang, so don't forget to subscribe, like dan juga share. Alright, so just kalau ada apa-apa pertanyaan dan juga cara dengan penambahbaikan, just korang drop komen dekat di section yang di bawah lah. Alright, so saya akan kecilkan facecam saya. Alright, so saya kecilkan. So saya nak brief sedikit lah untuk yang projek yang scanf dengan printf ni. So apa yang kita akan buat projek yang scanf dengan printf ni, saya bagi satu contoh lah. So and then yang kalau macam korang nak request contoh-contoh yang lain, just korang komen dekat ruangan bawah. So supaya saya akan cuba guide dengan korang based kepada korang punya ideas dan juga komen lah. Alright, so yang untuk kali ni saya bagi just satu contoh saja, contoh-contoh yang basic. And then yang benda-benda macam ni pun sangat menarik sebab dia bermain dengan dua benda, satu nombor dengan juga string big character lah. And then tanpa lagi masa lagi, kita just tengok yang macam yang saya draft ni lah. So untuk projek ni, kita akan collect data dekat console application tu, and then kita akan buat satu rumusan. So benda-benda yang biasanya orang akan, kita akan design program based kepada maklumat ataupun keywords yang akan digunakan oleh customer ataupun soalan yang diberikan. So macam contoh yang macam dekat dalam slide ni, dia perlukan detail nama, umur, jantina dan juga negeri. Okay, so based kepada requirement ni, kita akan develop project untuk scanf dan juga printf function. So tanpa dengan masa lagi, just korang buka dekat dev C++. Dev C++. So saya start dulu sebab saya pun baru buka. So just buka je dev C++. Alright, sementara untuk dibuka. And then just createkan satu projek yang baru. So untuk kali ini saya buat projek baru. So just click ke file, new, navigate ke projek. And then pilih ke console application C++ project, and then saya buat nama project scanf scanf printf. Saya guna nama macam ni lah supaya saya nak bezakan dengan projek-projek yang lain lah, sebab sebelum ni kita guna projek Hello World. Untuk kali ni kita nak buat just a mini project supaya korang faham macam mana nak guna scanf dan juga printf function. So okay, tanpa dengan masa lagi, kita tekan okay and then dia akan loopkan sample project lah, and then save di mana location yang korang akan korang biasa nak save code lah. So, macam ni saya save dia dekat bahagian saya punya folder C++ listen lah. Alright, so untuk kali ni dia dah loopkan satu project baru. So just korang navigate ke main C++, and then macam saya yang ini saya tak pakai, and then saya just delete je lah. And then tambah lengah masa lagi, kita akan create satu project. So based kepada requirement yang tadi, dia memerlukan nama, umur, jantina dan juga negeri. So just kita create satu variable. Pertama sekali kita kena create variable kena create variable dulu guys. Kalau tak create, nanti macam mana kita nak proseskan dia punya project scanf dengan printf tu. Alright, so pertama sekali kita akan collect based kepada data yang dibagi. So saya kecilkan sedikit supaya saya nak tengok apa dia buat. So nama. So kalau kita tahu benda ni nama, objek ni nama, so ia memerlukan, okay, kalau nama kita kena ingat data dia melibatkan apa, nombor ke patah perkataan ataupun satu frasa ayat. So kita boleh nilai dari situ. So kalau macam saya,
saya akan guna patah kutaan lah, character base lah. So untuk kali ini kita akan buatkan nama dan maksimum limit dia punya patah kutaan. Macam nama dan juga 100. And then nama, dan kita akan buat satu soalan, apakah nama anda? Okay, so kita akan buat satu soalan kat sini lah. So okay, kita buat satu soalan. So kat sini kita akan buat soalan. Contoh, kita gunakan printf function, bukakan satu kurungan, siapakah nama anda, siapakah nama anda. Alright, so kita letak double that dan then selang, dan juga jangan lupa letak semicolon. Alright, ini salah satu contoh. Kita kena letak satu question and then kita akan collectkan dia punya function lah. So untuk kali ni kita akan gunakan scanf function tu, tapi tidak ada feedback. So feedback tu kita akan, biasanya kita akan kumpul masa yang soalan yang last kali lah. Sebab kan ada 4 pemalar ataupun kita panggil dia variable 1, 2, 3, 4. Masa yang pemalar keempat tu kita akan bagi buat satu printf function, multiple multiple variable ni function, variable ni function. So kita akan displaykan empat-empat variable ni dalam satu printf ni function saja. So korang akan belajar macam mana nak integrate printf function dan juga scanf function untuk yang sesi kali ni lah. Alright, so siapakah nama anda, and then kita akan gunakan scanf function untuk scankan jawapan dia. Alright, scanf function and then buka ke, buka yang string punya pembuka, and then percent 99s. And then jangan lupa letakkan nama variable, nama variable. Alright, so setakat ni kita akan cuba test run, kita execute dan juga compile and run lah. So double check balik. So printf, siapakah nama anda, and then dia bukakan satu printf function. Dan jangan lupa pergi dekat semicolon ni, kita kena letak printf and then scanf 99 nama. Alright, so kita try execute and then save main. Kita kena tukar ni, main CPP ni kita kena tukar main project, main project, main dot project pula. Alright, so tukar, takut nanti dia campur dengan hello world punya main CPP. So dia start untuk compiling, kita tunggu and then dia akan load lah. So siapa ke nama anda, saya letak nama saya Azim. So project Azim, so maksudnya dia boleh save ke dalam satu variable nama. So okay, kita teruskan lagi. Untuk perjuangan seterusnya, kita cari umur pula. So macam mana kita nak buat setup umur, kita kena tahu umur ni data dia jenis apa, integer ke, integer ke ataupun jenis yang patah perkataan. So kalau macam saya tengok, umur ni kita bermain dengan nombor. So kalau dengan nombor, kita just guna integer punya variable. Okay, umur. Alright, dan bawah ni kita guna printf function lagi untuk kita nak setupkan soalan umur. Nyatakan umur anda. So jangan lupa nyatakan umur anda. Jangan lupa gunakan new line function supaya dia punya command console punya program tu dia boleh enter down dia punya soalan lah. Dan jangan lupa letak semicolon dan juga guna scanf function untuk membaca dia punya jawapan. Alright, bacakan jawapan dia, percent D and then koma umur. Dan jangan lupa letak semicolon. So setakat ni kita dah siapkan untuk bahagian dua soalan, satu nama, satu dah umur, dan juga kita cuba untuk compile dan run. Kita dah check sama ada ada apa-apa masalah tak kat sini. So saya key in nama saya Azim and then umur saya, saya letak dalam 25 tahun. So jadi tak, so kenapa dia stop working? So kita dah check, mesti ada silap. Dia ada part-part yang ada silap. So kalau macam scanf ni, kita akan cuba letak gunakan and, ataupun kalau ada apa-apa masalah, just kita refer balik dekat Google ke apa ke. Sekarang ni saya just nak test balik lagi sekali 25. Forget is it after you, which end kita ketemu. Alright, so tak ada masalah lah. So kat sini saya tertinggal yang bahagian end. So okay, itu saja. So untuk yang lain ni case pula, untuk lain ni case pula, kita akan refer balik soalan yang tadi. Dia nak jantina negeri. Alright, untuk jantina kita boleh ada dua option, lelaki dengan perempuan. So jawapannya ataupun L ataupun P. So kita boleh gunakan karakter lah. Pecah lagi sekali, jantina.
Aurat dan Tina bukakan 100 and then tutupkan dengan semicolon. Dan kita menggunakan print FRC lagi sekali untuk tanya soalan jantina anda. Jantina anda. And then jangan lupa buat new line ke sini. Jantina. Buat ke soalan sini. Jantina anda. Dan jangan lupa letak semicolon. Gunakan scan FRC untuk dapatkan jawapan yang daripada user input lah. So, percent 99S. And then jangan lupa koma. Panggil balik jantina, jantina punya variable supaya dia savekan jawapan tu kat dalam jantina punya variable lah. Alright, tanpa melengah masa lagi, kita cuba lagi sekali guys. Alright, kita tengok dekat berjaya. Alright, so kita guna nama Azim and then nama umur, contoh saya letak 25 lelaki. Alright, lelaki, and then kita tekan enter. So process exited after 10.32 second with written value 0. So maksudnya program ini jalan dengan lancar lah. So kita sambung lagi. Kita cuba habiskan. Tinggal lagi berapa lagi? Berapa lagi spek? So 1, 2 dan 3. And then kita ada yang terakhir sekali negeri. So kita buat satu penyata soalan lagi. Alright, menggunakan create function. And then kita membukakan buat muka string tu. Dan juga negeri tinggal di lahir, tinggal di negeri mana? Alright, senang. Tinggal di negeri mana? Alright, so jangan lupa letak nilai supaya mudahkan korang boleh nampak kerja tu satu per satu lah. And then jangan lupa letak semicolon di sini. Dan last kali kita gunakan scan F function untuk dapatkan jawapan dia. Buka pembuka string and then gunakan percent 99S. Oh, saya terlupa satu. Ah, beginilah kalau kita buat dalam pas-pas programming, kita dah buat soalan short, tapi bila dah masuk dekat contoh macam negeri ni, saya dah miss satu benda saya dah buat. Saya miss step macam mana kita nak key in variable kat atas tu. Dekat atas ni kita, saya dah buat 3 variable, tapi variable untuk negeri saya tak buat. So bila saya buat macam ni, bermakna kalau kita run coding tu jadi error. Contoh lah, tengok lah saya buat. Saya buat satu variable negeri. So and then saya buat semicolon. Tenggir dengan mana kan. Ya yeah, betul. So just kita execute and compile run. So mesti ada error, nampak? So sebab apa, next time kalau untuk step-step korang nak buat program, console, application dalam C++, make sure bila korang nak designkan satu program tu, korang mesti kena design dulu variable dia and then make sure tulis variable based kepada data yang korang nak analyze and then jangan lupa bina satu dia punya printf statement dan juga scanf function untuk user interaction input tau. Alright, so untuk yang nak selesaikan masalah ini, just je kita klikkan variable char negeri. Negeri, just bagi dalam 100 jugalah, 100 karakter. Alright, so kita tanpa lengah masa lagi, kita cuba compile run. Mesti confirm and 100% sure, jadi. Nampak? Confirm jadi. So, just kita try jawab soalan Azim. Umur 20. Ini lelaki. Lelaki negeri Perak, contohlah Perak. So nampak, so kita dah berjaya buat soalan based gunakan printf function dan juga kita dapatkan capture jawapan tu menggunakan scanf function. And then yang bonus round, kita buat satu rumusan di mana dekat sini yang kita akan menggunakan printf function dan membaca semua jawapan tu based kepada variable yang user input ataupun kita based kepada scanf function yang kita dah capturekan daripada user input dalam console application. Alright, so tanpa lengah masa lagi, okay, kita nak buat simple-simple je. So untuk yang untuk buat rumusan dia ni, senangnya guna printf function. Printf function buka string dekat pembuka kata and then kat sini lah kita guna. Okay, terima, contohlah ni kita buat macam ayat rumusan lah. Terima kasih. Terima kasih. And then kita gunakan persen
S. Alright. Terima kasih persen S kerana yang berumur persen D pula. Okey. Merupakan seorang persen S, seorang yang menetap di persen S. Terima kasih. Yang berumur persen D merupakan seorang persen S yang menetap di persen S. So, and then macam mana kita nak letakkan variable tu ke dalam persen S, persen D, persen S? Okay. Alright. Cara dia, okay, korang nampak tak yang ada tanda yang dicari selepas yang kurungan ni? Okay, korang just buat satu koma kat sini menggunakan, alright, korang just key in kan, okay, nama dash umur dash jantina dash dash negeri. Alright, jangan lupa letak belakang ni semicolon. So itu saja yang untuk kita buatkan satu perenggan, satu ayat untuk kita nak buat rumusan ke dalam konsol application menggunakan multi variable, printkan multi variable dalam tu. So wherever nak pakai string ke, nak pakai apa ya? Nak pakai string, nak pakai float ke, nak pakai string, nak pakai integer, nak pakai float. Sama je. So yang paling penting cara nak tulis tu dan juga depend lah personal skill korang yang akan nak buat dekat console application tu. So tanpa melengahkan masa lagi, kita execute program, compile and run, kita check. Jadi tak? Harap-harap jadi lah. And then saya tulis nama saya, Azim Mengurulu Jantina lelaki hingga perak. So, nampak? Dia akan keluarkan satu rumusan. Terima kasih Aziz yang berumur 20 merupakan seorang lelaki yang meletak di Perak. So, yang ni kita dah berjaya buat satu console application yang menggunakan printf dan juga scanf function. So, kalau korang nak tanya ataupun nak kata komen ataupun bagi cadangan, so korang boleh drop dekat ruangan di bawah lah. So itu saja untuk perkongsian untuk hari ini, untuk sesi kali ini. So jangan lupa kalau benda ni bermanfaat untuk korang, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel saya ini. Moga-moga bermanfaat untuk korang. So semoga berjaya and then kita jumpa pada sesi yang akan datang. Kita akan buat aktiviti yang lebih menarik lagi. So terima kasih dan Assalamualaikum, selamat malam.